Sidang putusan akhir kasus dualisme Persija Jakarta yang melibatkan PT Persija Jaya dan PT Persija Jaya Jakarta ditunda hingga 23 Oktober 2012 dari jadwal semula Selasa siang. Menurut Gusti Randa, pengacara kubu Persija ISL, penundaan ini dikarenakan majelis hakim masih menimbang dan mengumpulkan fakta hukum. Namun Persija ISL optimis majelis hakim memenangkan gugatan atas nama Persija palsu yang tampil di IPL. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya memenangkan gugatan Persija Jakarta ISL yang dipimpin Ferry Paulus. Tiga keputusan besar diantaranya. Pertama, PT Persija Jaya yang digunakan Persija IPL bukan administrator Persija Jakarta. Kedua, PT Persija Jaya tidak berhak menggunakan nama Persija Jakarta untuk berkompetisi di IPL. Yang ketiga, PT Persija Jaya harus membatalkan pendaftaran atas nama Persija Jakarta di kompetisi IPL musim lalu 2011-2012. Dengan demikian, Persija yang sah adalah Persija Jakarta yang berkompetisi di ISL, yang dipimpin Ferry Paulus. Bahwa yang sah adalah PT Persija Jaya Jakarta, dan yang sah adalah klub Persija. Yang, nah ini yang penting, yang administratornya, pengurusnya adalah saudara Ferry Paulus. Sidang ini sendiri telah berjalan hampir satu tahun, sejak gugatan pertama masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 November 2011. Selain itu, keputusan Majelis Hakim ini bisa dijadikan jurisprudensi bagi klub-klub lain di Indonesia yang mengalami kasus serupa, sehingga kasus dualisme klub yang terjadi bisa terselesaikan sesuai dengan nilai keadilan dan kebenaran.